Mala salam kasih dalam dhamma. Soti hontu namo buddhaya. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Saya informasikan puja bakti masih dilakukan secara online di Wihara Samaki Wirya. Maka dari itu bagi para umat yang ingin mengikuti jalannya puja bakti bisa mengikuti melalui Zoom. Pengumuman lebih lanjut akan diinfokan kembali. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Gunaseno Arya Putra dengan topik mencegah pengaruh languishing buat saat pandemi berkepanjangan. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, pemimpin puja bakti saya persilakan menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa, kami bersujud padamu Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik, saudara-saudari sedama yang berbahagia, marilah kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuto bagawa. Arahang sama sambuto bagawa. Budang bagawantang abiwademi. Budang bagawantang abiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato savakasangho. Supatipanno bhagavato savakasangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Yamamha koma yang bhagavantang caranang kata. Yono bhagavasata yasa cakma yang bhagavato dhammang rojema imehi sakare hitang bhagavantang sasadhammang sasavakasangkang abhipujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama.
Handamayang Buddhasa Bhagavato Upabhaganamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana padang palamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanggang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanggang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung pada Buddha, kedua kalinya aku berlindung pada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung pada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung pada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung pada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung pada Sangha. Handamayang Buddha nusati nayang karomase iti piso bhagava arahang sammasambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati saddha deva manussanang buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagava, beliau adalah yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhamma nusati nayang karomase swagato bhagavata dhammo sandhidhiko akaliko ehipasiko opanayiko paccattang veditappo vinyuhi. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagava, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangga nusati nayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sangko Ucupatipanno bhagavato sawaka sangko
Nyaya padipanno bhagavato savaka sangho samici padipanno bhagavato savaka sangho yatitang cattari purisa yukani ada purisa pukala Esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasati. Sangga siswa sang bhagava telah berindak baik. Sangga siswa sang bhagava telah bertindak lurus. Sangga siswa sang bhagava telah bertindak benar. Sangga siswa sang bhagava telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa sang bhagava, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan. Ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handa mayang saja kiriya kata yo panamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saja wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saja wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saja wacena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya kita buka halaman 97, kita bacakan Bojangga Parita. Halaman 97. Handa mayang Bojangga Paritang banamase Bojanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata Wiriyampi dipassati bojangga catata pare samadupeka bojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahuli kata Sangwatanti abinyaya nibbanaya cabodhiya etena saja wacena sotite hotu sabada ekasming samayenato mokkalanan cakasapang Kilane dukite diswa bojangge satade sayi te catang abhinanditpa roga mucing sutangkane etena saja wacena
Sotite hotu sabada ekada dhamma rajabi kelanye nabi pilito cunda tere natanyewa panapet wana sadaram samotit waca abada tamha wuta sitanaso etena saca wacena sotite hotu sabada pahinate ca abada tinanampi mahesina maka hata kilesawa patanupati damatang hetena saca wacena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wijaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Mahamuni yang maha tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Nyang Arya Moggalana dan Nyang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri menderita sakit, meminta Nyang Arya Cundatera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidak munculan secara tetap. Bagai kilesan yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian untuk mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita tegakkan punggung kita, namun tidak tegang. Kita tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, kita tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kita hembuskan secara perlahan. Kita rasakan tubuh kita rileks. Tidak tegang, bila ada ketegangan kita rilekskan. Kita sisihkan pikiran-pikiran dulu. Kita fokus hanya pada saat ini. Selama meditasi berlangsung, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian senantiasa berucap, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia hingga meditasi selesai. Meditasi kita mulai.
Meditasi kita akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhammadesana oleh Yang Mulia Gunaseno Aryaputta diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Permohonan sila dulu. Mohon maaf, sebelumnya permohonan lima sila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama membacakan permohonan lima sila. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Tutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Yamahang Wadamitang Wadeta Amabante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 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 Buddhang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Sanagamanang Paripunang Amma Bante Parnatipata viramanisya padang samadhiyami. Parnatipata viramanisya padang samadhiyami.
adinna dhana virmani sikha padang samadhiyami. Adinna dhana virmani sikha padang samadhiyami. Kami suja cara Wiramani sika padang samadhiyami. Kami sumica cara Wiramani sika padang samadhiyami. Usawada Wiramani sika padang samadhiyami. Musawada Wiramani sika padang samadhiyami. Turame raya macca pamadarthana Wiramani sika padang samadhiyami. Surame raya maca pamata tana Wiramani sika padang samadhiyami. Koding ini foto koding ini sika padani naso gating yanti silena boga sambada silena nipoting yanti Tasma silang wisoda ye. Ama bante satu satu satu. Selanjutnya adalah Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Gunaseno Arya Putra, diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka dipati sampati katanjalian diwarang ayajata santi dasatap para jagajatika kesetu damang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ya, selamat pagi menjelang siang kepada Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sedama. Saya menyampaikan salam dalam nama Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sejahtera. Bawina Soti Hontu. Ya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sedama, sangat berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa dalam ruang Zoom yang meskipun dalam kondisi berjauhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih juga kepada pihak pengundang, ya dalam hal ini selaku Ibu Rita yang telah mengundang saya untuk dapat berbagi dhamma di dalam ruang Zoom ini. Ya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sedama, tentu kita merasakan bahwa COVID-19 ini sudah sangat lama sekali
dari sejak awal tahun 2020, ya tepatnya di bulan Maret juga ya. Jadi sudah dari bulan Maret, kemudian sekarang sudah ketemu Maret lagi, dan sampai 2022. Sudah kurang lebih menjalani waktu di ruang Zoom ini, rasanya kalau saya pribadi sudah hampir 2 tahun lebih. Ya. Makanya di mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi pengetahuan, ya meskipun dalam bahasanya itu sangat jarang didengar, languishing, ya languishing. Languishing ini merupakan kalau di dalam berita yang pernah saya baca atau yang pernah saya temui bahwa di dalam berita Kompas, languishing ini merupakan sikap yang mudah bosan, ya. Sikap yang mudah bosan ataupun merasakan kehampaan, ya merasakan kehampaan yang terjadi di saat pandemi, ya. Tentu dalam hal ini saat kita mengalami pandemi yang berkepanjangan atau bisa dikatakan kalau di negara-negara lain ya sudah bisa melepas masker seperti di negara Singapura yang sudah tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan masker. Tetapi kalau di Indonesia rasanya kalau kita mau melepas masker masih ada rasa ngeri, masih ada rasa takut. Ya makanya di sini saya akan mencoba bahwa istilah languishing ini bisa disampaikan dari ahli sosiologi ya yang bernama Corey Case. Ya, Corey Case ini mengatakan bahwa languishing ini merupakan sebagai satu bentuk sikap yang dikembangkan saat waktu masa lalu dari tahun 2002 diteliti bahwa sikap ini dideskripsikan sebagai perasaan yang gelisah, perasaan yang dikatakan tidak tenang atau perasaan yang adanya kurang minat, ya kurang minat sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak akan menjadi hidup kita itu gembira. Misalkan contohnya selama pandemi berkepanjangan umat Buddha mulai minatnya berkurang untuk datang ke wihara. Kenapa? Wah sekarang ini sudah serba online. Sekarang ini untuk mendengarkan ceramah dhamma saja sudah serba mudah. Tinggal lihat rekamannya saja. Jadi saya nggak perlu ikut kebaktian, saya nggak perlu ikut puja bakti. Nanti kan toh ada rekamannya lagi. Ya, ini dikatakan kurang minat. Ya kurang minat untuk kita bisa mengikuti satu bentuk keadaan yang dimana saat sebelum pandemi kita rajin untuk datang wihara. Kemudian saat pandemi, saat-saat sampai sekarang ini, kita semakin tenggelam. Kita semakin hanyut di dalam sebuah kemudahan teknologi. Ya, ini dikatakan bahwa sikap katakan adanya sebuah gangguan yang berupa gangguan kecemasan di sini, atau bisa dikatakan languishing ini salah satu gejala dari depresi. Ya, gejala dari depresi yang dikatakan adanya sikap yang merujuk kepada sikap emosional kita, sehingga dalam hal ini sikap depresi ini lebih kepada gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di sini kalau menurut penelitian yang tadi dikatakan Corey Case ini, yang dikatakan bahwa dalam Corey Case ini mengatakan bahwa dalam penelitiannya selama 2002 hingga tahun 2020-an bahwa kurang lebih orang dewasa ini memiliki ciri-ciri languishing. Ya di mana salah satu cirinya yaitu di mana adanya rasa kehampaan, adanya rasa kesendirian, adanya rasa di mana ketika mereka kurang fokus untuk mereka bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ya jadi ketika seseorang ini kerja misalkan kurang bisa fokus, ya ini salah satu tanda-tanda bahwa dia kurang bisa memanage yang namanya satu bentuk fokus atau konsentrasi dia terhadap pekerjaan yang ia lakuni, yang ia lakukan. Ya makanya di sini dikatakan bahwa dalam hal merasakan sikap-sikap yang mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kehidupan kita ini memang saat ini sudah di era new normal, ya. Era new normal itu kan dikatakan era yang dimana kita sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID. Kita sudah berdampingan hidup, ya bisa dikatakan yang sudah vaksin, sudah tidak takut karena adanya COVID. Ya bahkan dikatakan sudah bisa bergerumun, sudah bisa berdampingan dalam kondisi yang memangnya saling bertemu. Ya makanya di sini dalam masa new normal,
atau dalam masa kita sudah mulai berdampingan dengan COVID, ya kita bagaimana cara kita bisa memiliki yang namanya satu bentuk motivasi agar kita bisa semangat kembali di era new normal ini untuk bisa bersemangat untuk misalkan melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, sama halnya misalkan gangguan kesehatan mental ini yang dikatakan sebagai languishing ini lebih kepada mereka yang memiliki riwayat penderitaan karena daya kesehatan mental mereka terganggu, ya. Kesehatan mental mereka terganggu sehingga mereka mudah merasa kesal, mereka mudah merasa takut, mereka mudah merasa khawatir, atau mereka mudah merasa bimbang. Makanya di sini di mana gangguan kesehatan languishing ini lebih kepada tingkat depresi yang memang berkelanjutan. Seperti halnya ciri-ciri languishing ini, yang paling utama di sini perubahan dalam hal kondisi nafsu makan. Mungkin di masa pandemi, saat awal-awal pandemi, hingga saat ini misalkan ada orang yang misalkan saat mau makan, misalkan nggak ada nafsu makan. Kemudian mudah merasa sedih, mudah merasa tidak berharga kehidupannya, atau pikirannya dikatakan ingin mati atau bunuh diri. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan di masyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi dari tahun 2020 sampai 2022 ini, pasti ada berita yang dikatakan berita bunuh diri. Atau berita yang memang sangat-sangat gempar, yang misalkan seperti kemarin yang terjadi, misalkan ada seseorang kakek yang digebukin tanpa ada bukti bahwa dia dikatakan sengketa tanah. Ya, dalam hal ini, ya ini sebagai cara yang dikatakan masyarakat saat ini ya mentalnya sudah sangat-sangat ya mungkin tertekan atau mungkin sudah sangat-sangat mereka memiliki gejala-gejala yang memangnya kesehatan mental mereka terganggu karena sudah merasa pandemi ini berkepanjangan. Ya, makanya cara kita kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, cara menangani languishing ini ya secara umum dulu bahwa ketika mereka bekerja, ya mereka misalkan saat musim liburan atau misalnya saat tanggal merah, mereka memang mengambil cuti. Mereka mengambil satu bentuk liburan yang di mana mereka berkumpul bersama keluarga, mereka berjalan-jalan, misalkan mereka healing, misalkan. Jadi ya dengan cara-cara inilah yang paling utama, yang pertama liburan bersama keluarga. Ya, dengan ambil cuti inilah dikatakan bisa membuat kehidupan kita merasa lebih tenang, kita hidupnya berkumpul bersama keluarga kita yang disayangi, misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana membuat kondisi nyaman. Ya, membuat kondisi nyaman itu dalam artian di sini, misalkan bagaimana cara seseorang itu bisa membuat mentalnya merasa happy. Cara membuat seseorang itu bisa merasa mentalnya itu merasa gembira. Ya, sama halnya kalau di dalam berita ini disampaikan bahwa saat mengkondisikan kondisi-kondisi yang bergembira ini, ya hendaklah misalkan seseorang itu bisa menyukai menonton, ya misalkan kalau khususnya ibu-ibu, ya misalkan para gadis-gadis yang memang ya suka nonton film, misalkan film-film drama Korea terbaru atau film-film drama China terbaru, ya ini sebagai satu kondisi memang di berita ini disampaikan seperti itu. Jadi di mana dengan menonton ini ternyata bisa membuat kehidupan kita itu mengurangi rasa yang memangnya tertekan karena pandemi, kesepian karena pandemi. Ya, dengan menonton ini dikatakan bisa mengobati satu bentuk tekanan dalam languishing ini. Kemudian yang ketiga, di mana ketika seseorang itu gemar untuk bisa mempunyai hewan favorit, ya. Hewan favorit. Jadi di mana dalam masa pandemi seperti ini pasti banyak para masyarakat di luar sana, mereka yang memangnya berteman dengan hewan seperti dogi, seperti kucing, atau hamster, atau binatang-binatang yang lainnya. Makanya di mana ketika masa pandemi ini, hewan-hewan yang dulunya itu dikatakan hewan langka, hewan-hewan yang memangnya dulu dilindungi hanya ada di taman safari, sekarang bisa dilihat di YouTube, ya. Banyak channel-channel YouTube yang memangnya memberitakan
filok-filok dengan hewan. Ya, seperti misalkan hewan harimau putih, atau hewan dogi, atau hewan kucing langka, atau hewan burung. Ya, ini dikatakan ini yang mengkondisikan seseorang itu menjadi merasa nyaman karena dia adanya kesukaan dengan hewan-hewan favorit. Ya, yang selanjutnya dikatakan bagaimana seseorang ini ketika mereka minatnya berkurang saat bekerja, untuk menyegarkan pikiran mereka, membahagiakan diri mereka sendiri, ya, membahagiakan diri mereka sendiri. Jadi di sini dikatakan untuk membahagiakan diri mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari, maka hendaklah seseorang untuk misalkan fokus kepada pekerjaan yang ia miliki, kita harus merasa lebih bahagia terlebih dahulu untuk kita memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Yang dikatakan di sini, dikatakan bahwa misalkan ketika contohnya seseorang yang misalkan pergi untuk make up, pergi untuk ke salon, pergi untuk mereka bisa bertemu dengan orang lain, pasti mereka mendandani diri mereka terlebih dahulu. Ya, dan ketika mereka mendandani diri mereka terlebih dahulu, pasti apa yang dilihat di situ ialah penampilan. Ya, jadi di mana ketika seseorang yang memangnya mudah, misalkan dalam kehidupannya hampa, misalkan kehidupannya kesepian, ya misalkan bisa saja di rumah sering make up, sering dandan, sehingga meskipun di rumah pun penampilannya itu tidak kusam, penampilannya itu tidak merasa susah atau merasa kurang enak untuk dipandang. Ya, jadi di mana kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya misalkan kalau perempuannya misalkan make up, kalau misalkan laki-laki misalkan berolahraga, misalkan nge-gym, atau misalkan fitness, atau misalkan yang membugarkan kondisi jasmani mereka, sehingga meskipun di rumah mereka dikarenakan punya aktivitas-aktivitas yang memang mempunyai kesehatan-kesehatan, tidak hanya kesehatan mentalnya saja, tetapi kesehatan jasmaninya juga dirawat. Ya, maka dari itu di sini disampaikan bahwa ketika mereka misalkan mendandani ataupun memfasilitasi diri mereka untuk selalu berhias, selalu memiliki wajah yang memangnya cerah, selalu memiliki wajah yang memangnya memiliki satu kondisi yang memangnya bagus ya untuk dipandang, misalkan apalagi saat ini misalkan semua rapat juga serba daring, misalkan rapat daring semuanya rapi, ternyata bawahnya pakaiannya pakai celana pendek ya, masih pakai pakaian biasa tetapi atasnya rapi gitu ya, maka ini menjadi satu kondisi ya saat pandemi inilah memang dilewati. Ya, kita sudah sederhana hidupnya, tinggal bagaimana cara kita ketika misalkan membuat satu kondisi misalkan di rumah, tetapi pemandangan dan suasana kehidupan kita sehari-hari itu merasa enak, merasa tidak sumpek, tidak misalkan, wah ya semakin saya di rumah itu, kok rasanya semakin penat ya, berarti kita nggak bisa menikmati kondisi dan waktu kita di rumah kita. Makanya di sini disampaikan bahwa selanjutnya, ketika kita misalkan di rumah, hendaklah kita harus sering ke taman, atau sering ke alam terbuka, ya. Ini sangat bagus sekali untuk mengubah suasana hati kita, pikiran kita menjadi lebih segar, menjadi lebih cerah atau menjadi lebih ceria. Ya, dalam hal ini juga kondisi misalkan kalau di kondisi di Malang atau kondisi di Batu kan banyak tempat-tempat rekreasi. Ya, carilah tempat rekreasi yang memangnya menyapa alam, atau misalkan sering jalan-jalan ke tempat yang memangnya segar, yang memang tempatnya sejuk. Ya, meskipun tempatnya itu terkadang ramai, tetapi kita cari tempat yang kurang ramai. Jadi cara-cara inilah yang memangnya untuk mengkondisikan, karena kita pergi ke taman, pergi ke alam terbuka, ini akan mengubah suasana mood kita, atau kita memiliki pemandangan yang lebih menyegarkan. Ya, untuk itu makanya di sini dikatakan bahwa ketika mood seseorang atau ketika perasaan seseorang itu mulai kembali lebih segar, kembali lebih hidup, atau kembali lebih cerah, atau kembali lebih mempunyai satu motivasi. Ya, bahkan di sini dikatakan, adakanlah membuat sebuah tempat yang dikatakan tempat khusus untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Dan tempat yang dikatakan mereka bisa beristirahat dengan baik. Ya, jadi tempat yang bisa menolong, tidak hanya untuk kesehatan secara mentalnya saja, tetapi kondisi kesehatan fisiknya juga menolong mereka. Ya, makanya dalam hal ini Lang Wuxing ini memang sudah
sudah diteliti dari tahun 2002 hingga tahun 2020 bahwa yang terjadi saat pandemi saat ini itu di mana selain adanya kondisi yang kita lewati atau kondisi-kondisi seperti di luar negeri ada perang, kemudian ada krisis pangan, ada krisis-krisis lainnya, krisis minyak goreng misalkan, ya ini pun menjadi sebuah kondisi di mana sudahkah kita siap untuk berdampingan hidup itu dengan kondisi-kondisi yang memangnya segala sesuatunya pasti akan selalu berubah. Ya makanya di mana di sini ketika adanya sebuah kondisi mental yang terganggu, hendak juga dikatakan di sini melakukan terapi. Ya, terapi ini kalau secara dhamma, kalau secara Buddhis, ya terapi ini berkenaan dengan terapi yang memangnya mengkondisikan batin kita, jasmani kita, atau mengkondisikan kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik, ya. Tidak hanya secara pengertian kepada dhamma, tetapi juga lebih kepada peningkatan pemahaman-pemahaman kita kepada ajaran-ajaran Sang Buddha. Ya, dalam hal ini tentu kalau kita memangnya mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, yang dikatakan teknologi sudah semakin berkembang, bahkan juga perdagangan-perdagangan sekarang sudah menjadi perdagangan skala global yang dikatakan perdagangan online, ya kita pun harus bisa berhati-hati. Apakah itu dikarenakan satu bentuk penghasilan atau perdagangan yang memangnya disesuaikan dengan ajaran Sang Buddha, atau perdagangan yang memang dilarang dalam ajaran Sang Buddha. Ya sama seperti halnya ketika kemarin ya banyak sekali ada kasus-kasus perjudian online, kasus-kasus bodong pinjaman online. Ya ini pun kita harus berhati-hati bahwa kita tidak mudah percaya begitu saja sehingga mengkondisikan kita tergiur dengan yang namanya satu bentuk tanda kutip yaitu penghasilan atau keuangan kita. Ya makanya di sini disampaikan bahwa untuk mereka yang memangnya menjadi saat pandemi ini banyak yang pengangguran, banyak yang memangnya putus pekerjaannya, ya bagaimana cara mereka itu bisa bangkit dalam hal ini, bukan hanya bangkit untuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana cara mereka bisa mempunyai satu bentuk usaha yang memangnya mereka bisa berwirausaha dari rumah, sehingga meskipun mereka ada di rumah, tetapi mereka bisa berdagang, mereka bisa mempunyai satu penghasilan, ya penghasilan dari rumah misalkan. Apalagi di zaman sekarang ini semua sudah serba mall online, dari aplikasi-aplikasi online seperti Shopee, atau Tokopedia, atau Lazada, atau JDID, atau Blibli.com, ya semua aplikasi-aplikasi ini mempunyai cara kita, misalkan ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang memangnya yang tadinya putus usaha, tidak punya pekerjaan, karena memangnya hanya dari handphone saja, itu bisa mendatangkan sebuah penghasilan. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa ketika mereka yang di masa pandemi ini, mereka masih bertahan, mereka masih semuanya dilakukan semuanya dari daring, dari teknologi juga dari daring, atau belajar pun dari daring, sekolah pun dari daring, atau kuliah pun dari daring, tetapi di satu sisi mereka bisa dari daring inilah mereka bisa mendatangkan sebuah penghasilan. Jadi dikatakan ketika kita misalkan saat ini kondisi yang memangnya semuanya sudah serba canggih, sudah serba digital atau sudah serba nantinya mau 5G, semuanya sudah serba mudah. Tetapi dari kemudahan inilah bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha atau sikap kita sebagai umat di masyarakat sekitarnya, kita pun masih bisa mempunyai satu kondisi ya salinglah bergotong royong atau saling memiliki hidup yang solidaritas sehingga saling membantu ini memang sudah tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya ketahui bahwa misalkan di Wihara Samyaggi Wirya dari zaman dulu, saya masih berkuliah di sana, sering mengadakan baksos misalkan, baik itu baksos kesehatan atau baik itu baksos secara di sekitar pemukiman warga, ya misalkan nanti menjelang mau lebaran, misalkan bisa melakukan baksos lagi, baksos kesehatan, atau baksos kepada keluarga-warga yang ada di sekitar sana. Ya inilah cara-cara kita untuk bisa melakukan kondisi-kondisi yang baik, sehingga kita mencerminkan bahwa, oh iya, meskipun kita di dalam kehidupan kita berumah tangga, misalkan ibu dan bapaknya sebagai perumah tangga yang baik,
tentu saling menjaga yang namanya satu bentuk kepercayaan diri bahwa meskipun masih dalam masa pandemi, tapi kita sudah divaksin, ya kita memiliki satu perbuatan-perbuatan yang baik sehingga tidak adanya kegelisahan atau ketakutan yang berlebihan di dalam kita menjalani kehidupan kita meskipun masih di masa pandemi seperti ini. Ya meskipun saya juga mengetahui bahwa semakin ke depannya itu bisa dikatakan virus-virus ini semakin banyak bermutasi. Tetapi yang kita doakan bahwa virus ini akan semakin bermutasinya semakin tingkat gejalanya itu semakin melemah. Ya tingkat gejalanya itu semakin melemah. Ya makanya dikatakan ketika sebenarnya ketika seseorang itu sudah dikatakan sudah pernah terkena COVID, yang ada di dalam tubuhnya mereka sudah memiliki antibodi. Apalagi mereka divaksin, mereka bisa dikatakan sudah punya yang namanya tingkat kekebalan tubuh yang memang sudah kuat, ya tentu kita tidak perlu takut lagi. Tetapi tetap kita dalam hal ini tetap menjaga dan juga mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah berlaku. Karena memang ketika masa pandemi ini berkepanjangan, yang penting kita jangan sampai krisis, ya. Kalau kita sudah krisis, yang ada kita pasti akan serba kesulitan. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak serta saudara-saudara sedama, dalam hal ini languishing ini lebih kepada bagaimana seseorang agar mental mereka tidak tertekan dan tidak menjadi orang yang depresi, sehingga dalam kehidupan mereka terkadang ada kebosanan, ada kejenuhan. Tetapi kalau kita bercermin kepada Dhamma, ajaran Sang Buddha, bahwa kehidupan kita ini memang semua harus merasa puas dengan yang dimiliki. Tetapi dengan apa yang kita miliki terkadang tidak merasa puas, ya bagaimana kita bisa menikmati hari-hari kita sehingga dalam praktek Dhamma, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya misalkan kita suka berdharma, kita sering misalkan mengunjungi para anggota sangga, atau kita juga bisa melihat ceramah-ceramah dhamma melalui online, dan juga berpartisipasi di dalam masyarakat sekitar untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama. Karena ini yang sangat penting untuk kita, sehingga kehidupan kita di dalam kehidupan masyarakat pun, meskipun mereka beda keyakinan dengan kita, mereka bersahabat dengan kita. Ketika mereka misalkan berbeda pandangan dengan kita, tetapi kita mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan dhamma, sehingga ajaran itu bisa diterima di masyarakat juga. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama yang berkenaan dengan languishing ini dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ini semua sudah diteliti dari sejak tahun 2002 hingga saat ini, dan bagaimana cara kita khususnya buat para kaula muda yang masih muda-muda agar mereka bisa dikatakan tidak merasa tertekan atau tidak merasa bingung, tidak merasa bimbang untuk menentukan pilihan hidupnya, tidak merasa galau untuk menentukan ke arah mana mereka akan bekerja, karena semuanya saat ini sudah semua serba canggih, semua sudah serba online. Dan bagaimana cara kita, misalkan ibu dan bapak sebagai orang tua yang baik, bisa mengajarkan anak-anaknya untuk misalkan berwirausaha dari rumah sehingga tidak kekurangan penghasilan apapun, khususnya di masa pandemi saat ini. Ya karena kalau kita bercermin di dalam dhamma, misalkan tahun sekian begini, ya akan menjadi sebuah ini, yang ada kita tidak hidup di saat ini. Tapi kita misalkan ketika saat ini sudah dikasih tahu bagaimana cara kita menghadapi misalkan dampak dari perang, ya dampak dari kondisi-kondisi yang memangnya G20 Pak Jokowi saat ini juga sudah menggerakkan cintailah produk dalam negeri, sehingga dari produk dalam negeri ini pun bisa memperkembangkan, bisa memajukan wirausaha yang ada di Indonesia. Ya maka dari itu kalau pesan-pesan saya kepada Ibu dan Bapak semua, teruslah kita bisa mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari dari yang paling sederhana saja. Dan yang paling sederhana misalkan ketika kita di rumah atau ketika kita bertetangga dengan yang lain, kita bisa ramah, kita bisa tersenyum, kita bisa menyapa mereka, kita bisa menyambut mereka. Itu saja sudah merupakan satu kebaikan kita melalui menyapa mereka. Dan yang paling utama ya kita sesama umat Buddha tentu senantiasa selalu memiliki solidaritas untuk kita bekerja sama sehingga ketika kondisi keharmonisan dan kerukunan kita di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat semua itu bisa terjalin dengan baik.
Ya, jadi ini saja yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan apa yang saya sampaikan, sehingga bisa menjadikan sebuah pilihan untuk bagaimana cara kita bisa berkarya atau menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk mereka yang masih pengangguran misalkan, sehingga Ibu dan Bapak bisa menjadi usaha yang baik, khususnya berwirausaha di dalam dhamma yang sudah Sang Buddha ajarkan dengan jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami dan semakin maju dalam praktik ajaran Buddha Sasana. Saya akhiri, sabbe satta bhavantu sukhinata, semoga sama-sama berbahagia. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan atau didiskusikan. Bagi yang memegang gelas dan air di rumah masing-masing bisa dipersiapkan. Di sini akan diwakili oleh saya dan pemimpin puja bakti. Ya, ya, sekali lagi, setelah selanjutnya adalah pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Bante. Bagi para Bapak Ibu yang telah mempersiapkan air dan gelas, silakan dipegang. Di vihara akan diwakili oleh pemimpin puja bakti dan MC. Ya. Silakan kepada Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama setelah melakukan jasa-jasa kebaikan dengan mengikuti kebaktian dan melakukan puja mendengarkan ceramah-ceramah dhamma. Selanjutnya silakan melakukan persembahan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur serta kepada para sanak keluarga yang sudah tiada. Yata warewaha pura pare prenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang kakapati icitang patitang tum hangi pamewa sami catu sabe prentu sanggapa candu rasu yata manijo tiraso yata sabitio iwa candu sabbarugo winasatu mati bawa dwantara yo suki di gayu ko bawa apu
Vadana silesa nicang udha bacaino cataro dhamma vadanti ayuwano sukhang bhaang akatuwe pasanan ang agang dhamma wijanakang age buddhe pasanan ang dahinde yi anutare age dhamme pasanan ang birapu pasame suke age sangge pasanan punya kete anutare agasming danang danang agang punya pawandati agang ayu cakwano caya sokiti sukang balang agasanda pamedawi agadama samahito dewa budo manusowa agapato pamodati tiratanat hayanu gawena ratanat hayati nyasa dugaru gabayawira suka satu cupatawa aneka antaraya piwina santu ase satu jaya sidi danang labang soti bagia sukang balang siri ayu cawano camboga muni jaya sama sata raja ayu jiwa siti bawan rute bawat rusak mamanggalang rakan rusak manewata sabda dan wina sada soti bawan dute bawa pusa mamanggalang rakan pusa madewata sabda damanu bawina sada soti bawan dute bawa dosa mamanggalang rakan pusa madewata sabda sangganu bawina sada soti bawan dute. Satu, satu, satu. Ya, untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuto bhagava. Arahang sama sambuto bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swagato bhagavata dhammo. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savakasangho. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Selanjutnya penghormatan kepada Bante, pemimpin puja bakti mengucapkan okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucap wandami Bante, lalu bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa wandami bante sani canda bacaino cantaro damo dan hewanu sukang bangun sadu sadu sadu. Ya, demikianlah puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan anumodana kepada Bante yang telah berkenan mengisi Dhamma Desana pada pagi hari ini. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu Namo Buddhaya. Terima kasih, Bante. Anumodana, Bante. Anumodana, Bante. Anumodana Bante. Sehat-sehat Bante. Ya, sama-sama. Nanti sih saya rencananya ada rencana mau ke Malang sih, mau ke Panikanti tapi belum tahu kapan. Bulan apa belum tahu Bante. Di mana? Saya di Pluit di Jakarta Utara. Oh.
Bulan apa sih?